Puluhan tumpeng mengisi malam tasyakuran peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di Blok Beji, Duku Tanuraksan, Desa Gemek Sekti, Kecamatan Kebumen, Rabu 16 Agustus 2023. Malam tasyakuran yang biasa disebut dengan Malam Tirakatan diikuti ratusan warga RT 4 dan RT 5 RW 2 desa setempat yang memadati jalanan kompleks di halaman rumah warga. Tidak hanya diikuti oleh orang tua dan remaja, anak-anak juga tidak ketinggalan mengikuti acara tersebut. Turut hadir dalam acara ini anggota DPRD Kebumen Noviandri Dwi Alhadi dan Kepala Desa Gemek Sekti Suramin. Acara diawali dengan bacaan Yasin Tahlil dan Solawat, serta doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Sumarno. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Ustadz Abdul Majid yang diserahkan kepada Kepala Desa dan dilanjutkan dengan makan tumpeng bersama. Ali Barkas selaku panitia mengatakan tirakatan merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh warga Blok Beji setiap malam perayaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Desa Gemek Sekti dalam sambutannya menyampaikan melalui tirakatan ini, masyarakat dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dan mendoakan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ditambahkan Kepala Desa, kegiatan ini merupakan media silaturahmi antar warga yang berguna untuk membina rasa kebersamaan, persatuan, keguyub rukunan, serta meningkatkan tali silaturahmi sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. Untuk menambah meriah acara, kegiatan dilanjutkan dengan pentas seni seperti penampilan rebana anak-anak dan ibu-ibu, tari kelinci, tari kuda lumping, serta berbagai penampilan menarik lainnya. Selain itu juga digelar penyerahan hadiah, berbagai lomba, dan penampilan musik angklung. Dari Gemek Sekti Kebumen, tim liputan Rati TV memberitakan.